Tiga. Gua tuh? Lah kok gua? Di kota Makassar dan Padang. Gua jemput Hayati untuk mentari Maba. Siapa ya? Lalu udah Aziz. Buat tentang seorang pemuda yang bernama Jemudin, ialah adalah orang Makassar. Why? Walaupun Jemudin ini penerbangan nenek moyangnya, ia tidak akan dianggap orang sana dan dia dianggap orang tak bersuku. So, Jemudin tidak akan pengusaha dan terus melanjutkan karir pemiliknya. Dan sekarang dirinya telah sukses. Hikmah, hanya karena seseorang wanita tolak-tolak di janganlah kalian berputus asa. Masih banyak pintu sukses yang terbuka untukmu. Itu kalau matulia membatalkan itu, nama saya Cipta Lantasati, saya dari kelas 8 di Universitas Pasukan, Bisbon, Indonesia. Untuk penulis adalah Putri Mahatani, penerbit Ketiga Media Widya Sarana Indonesia. Namanya cerita lahir pada Februari menariknya. Yo bro, mate. Itu berisik cowok dia, bos.
What the fuck? Ah. Lu kenapa gak bareng mereka? Gak bareng mereka? Oh, boleh deh, gue ke pagi. Dari mana dulu? Dari sini. Ya iyain. Kok gua? Aku belum. Terus lanjut. Kurang gede gue suaranya. Gedein. Gak tahu sih panggungnya datang apa belum. Katanya panggung datang telat. Terus sampai 2 menit. Terus? Terus 10 detik lagi. Op. Tolong aku. Panggungnya tidak datang. Yang mau presentasi pidana aja dipakai apa aja. Hal yang hal menariknya. Ini udah lama aku lupa. Ya, oke. Okay. Ini Dewi berarti ya. Mana ajak cepat dulu. Tangan Sadim. Dim awas. Hal menariknya. Hikmah. Oke, sip. Thank you.
Gedein suaranya, gedein. Gedein. After sahur, I pray subuh after the morning prayer. I do a sahur. Wah, kandang nih sih ya. Coba yang BNPU sih ya. Gaji. Ini perut. Beneran ada sih ya? Aja. Lagi pak. Stop. Tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran matematika. Rain bosan lalu dia menggunakan kekuatannya yaitu menjelang. Kemudian Rain dan Sherry ke belakang sekolah untuk makan dan di belakang sekolah itu ada tower listrik yang besar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki kurus tinggi yang keluar dari portal dan merobohkan tower besar itu dan tepat mengenai Rain dan Sherry. Namun menakjubkannya adalah Rain mampu menghilangkan tower dan Sherry mampu menyerap listrik yang ada di tower tersebut. Mereka berdua pun heran dan pingsan. Kemudian Rain datang menyadarkan mereka dan membawa mereka ke IPS. Saat IPS dari dunia IPS muncul lagi portal dan keluar lagi sosok lelaki tinggi kurus serta pasukannya. Mereka hendak mencuri Rain, Sherry, dan Alu, tapi gagal karena ada Serena yang menjaga mereka. Serena pun bertempur dengan lelaki tersebut yang ternyata bernama Tamis. Rain, Sherry, dan Alu pergi bersama Rain untuk mencoba alat transportasi buatan Rain dan berteleport ke dunia paralel. Dan terdesak di kediaman Julo, yaitu makhluk di dunia paralel, dan mereka diizinkan tinggal di rumah Julo. Cerita di buku ini terakhir di saat Rai bertemu Ape, yaitu Ape Jiyut Jiro. Itu selanjutnya adalah bulan yang menceritakan perjuangannya yang Rai bukan matahari. Sebenarnya kita harus selalu bekerja sama ketika ada ancaman datang. Hal menariknya yaitu Rain mampu menghilangkan kolor dan Sherry mampu menyerap listrik dari tower tersebut. Halo, my name is Arwah Yudi. Saya akan mempresentasikan kegiatan. Pakai Inggris. Cukup aja. I like to play games during the day and like sleep during the fasting mode. Also like to go out, like
and so lifestyle of flattering to fasting moon. I also like to go from in the afternoon during the fasting moon. Like I also like to ride motorbike waiting for evening cultivator. I also like to hang out bicycle and I also like to listen to music in the fasting moon and sleep clean the house during the fasting moon. Kamu dulu baca ulang ya, baca ulang tadi. Baca terus sampai dong. Bicycle and also like to listen music and interesting mood when you find the house the ring to hosting on. Belum. Belum 30 detik lagi terus. I like to fly to the sleep the ring mood and also to fly. I also start up lettering to fasting one of the book of the moon. I also go. Dah.